Pemirsa, untuk bersosialisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, prajurit TNI AD yang tergabung dalam Satgas Kesatria Tengkorak dari Posramil Japugau J atau J2 Intan Jaya Papua membuat sarana tempat bermain anak sebagai sarana hiburan dan mengekspresikan dunia bermain anak. Sesuai tugas dan Satgas YPR 305 Tengkorak, Letkol Infantri Ardiansah Posramil Japugau 2 dijadikan sebagai pos pangkal pendidikan, keagamaan, hiburan, rekreasi, dan pelayanan. Dipimpin Letu Infantri Wirawijaya, Kesatria Tengkorak Posramil Japugau 2 pun bergerak menyediakan program bidang penyediaan dan pelayanan air bersih serta penyediaan fasilitas hiburan dan rekreasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Sekelompok anak-anak yang setiap sore bermain sepak bola di area kosong dekat pos pun diberi fasilitas dengan dibuatkan lapangan sepak bola, mulai dari garis lapangan, tiang gawang berikut jaringnya, sekaligus membenahi pintu masuk dengan menuliskan Taman Bermain Anak-anak Japugau 2. Kini, anak-anak semakin antusias bermain bola setelah ada fasilitas lapangan yang memadai. Selasa di kampung sendiri, para kesatria tengkorak bersatu padu mengatur anak-anak bertanding dan berharap masyarakat Papua semakin bahagia dan sejahtera. Dari Intan Jaya Papua, tim iNews melaporkan.